Kaki. Bapak Ibu, Cici, Puan-Puan dan Puan-Puan, mari kita sambut kedatangan yaitu pengantin laki-laki yang sebagaimana akan disambut yaitu dengan silat sebuah. Jadi dapat dibuka, dimajukan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini sebagai penyambutan dari mempelai lelaki yang datang dari jauhnya tadi. Silat, kilat bukan sembarang kilat, kilat nampak dari bawah lembah. Ini bukan silat sembarang silat, inilah dia selat sembah. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa maulana baik. Untuk selanjutnya, pas kedatangan Raja Sehari disambut oleh Ratu Sehari yang sebagaimana telah menunggu dari siang tadi sehingga menjelang sore ini beliau duduk kesepian, ternyata telah dipersatukan untuk dibawa ke pelaminan dan disandingkan di singa. Semoga kedua mempelai hidup berbahagia, rukun dan damai sampai ke anak cucu. Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ya rabbal alamin. Buat rombongan dari pihak laki-laki yang sebagaimana datangnya dari jauh, dari Jogja, mungkin buat perjalanannya terasa haus dan terasa lapar, kami disilakan. Amin tak, tinggal yang amin tak.
yaitu keluarga besar dari Bapak Sutisal dan Ibu Sri Pakartini. Sebentar lagi yaitu acara serah terima akan dilaksanakan di rumah kediaman Sang Ratu Sehari. Baik, Bapak Ibu, cincin, tuan-tuan dan puan-puan yang berbahagia, dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa dahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita mengucapkan puji beserta syukur dari Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang yang sangat berbahagia ini kita telah dapat bersama-sama terutama sekali melaksanakan resepsi pernikahan anak ataupun keponakan kita. Alhamdulillah sudah diarak dan sudah disambut dan juga sudah disatikan di pelaminah. Marilah kita dengarkan bersama-sama yang sebagaimana terutama sekali yaitu acara serah terima dari pihak laki-laki menyerahkan kepada pihak perempuan. Untuk itu kami persilakan yaitu perwakilan dari pihak laki-laki nanti disambut oleh perwakilan dari pihak perempuan. Kami dari pihak laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rabbil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa dahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Selawat piring salam juga kita berikan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya selaku wakili yaitu Bapak Ngabirin dengan Ibu Surami. Beliau ini alhamdulillah telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat rezeki yang amat besar sekali sehingga kami telah mendapatkan yaitu seorang mantu alhamdulillah yang berada di Provinsi Riau di Kabupaten Indragiri Hulu Kecamatan Rengat Desa Rantau Mapesai. Kedatangan kami ini sangat jauh yaitu dari Giri Sumo Gunung Kidul yaitu Jogja. Nama anak kami ini Pak yaitu Amri Nanda Hermawan. Alhamdulillah Allah telah memberikan dia jodoh mendapat seorang putri namanya pun Putri Rahayu. Jadi kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata walaupun jauh tetapi anak kami ini rupanya dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang tidak bisa kita ketahui kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak kami ini Pak Amri Nanda Hermawan ini mungkin beliau banyak kekurangan, banyak yang tidak diketahuinya, terutama sekali adat istiadat yang berada di desa sini. Dan juga kami menyerahkan kepada Bapak anak kami ini yang bernama Amri Nanda Hermawan ini Pak. Anggaplah oleh Bapak yaitu anak Bapak sendiri, tolong ditunjuk ajarkan dia. Seandainya beliau ini salah, tolong tunjukkan dan diminta juga untuk bergaul. Jadi mungkin ibaratnya Pak, kalau bahasa Melayu mengatakan anak kami ini dala bau setampuk pinang,
umur bau sedaun jagung. Jadi banyak kekurangan-kekurangan di sana sininya. Maklum si muda, umurnya baru berapa? 23 tahun. Mudah-mudahan yaitu Bapak Iskan selaku mewakili dari pihak Prof, sekiranya untuk menerima anak ataupun keponakan kami ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencincin tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, sedang mala yang hadir pada hari ini, terutama sekali kepada orang tua dari pihak laki-laki, yaitu orang tua anak kami Amri. Jadi pada kesempatan ini sebagai juru bicaranya Pak Said Salmon. Jadi tadi telah diserahkan kepada kami anak kita ini yaitu Amri. Jadi kami dari pihak perempuan sangat berbesar hati dan berbangga diri untuk menerima anak kami ini. Jadi Amri ini telah kami anggap sebagai anak kami, bahagian dari keluarga kami dan menjadi keluarga besar kita nantinya. Dan juga kepada anak kami ini akan kami angkat sebagai anak sendiri dan tidak akan kami beda-bedakan. Selamat datang, kami ucapkan kepada tamu undangan dan para jemputan yang masih luar, berada di luar, kami silakan agar dapat masuk ruangan yang telah disediakan dan mengambil makanan yang telah disediakan, dan selamat menikmati. Selanjutnya kami persilakan kepada para artis keyboard untuk melanjutkan hiburan pada siang yang berbahagia ini. Semoga yaitu kedua mempelai hidup berbahagia, rukun dan damai sampai ke anak cucu. Semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih buat Mas Said Almi. Kami silakan untuk masuk ke ruangan. Cukup jaga hati biar tambah cinta, karena kau sasu bilang satra kan berpindah karena susah ya. Dan ini semua tentang hati, jadi coba pikir kembali. Janji tak mungkin saya ingkari karena alasan terkabari. Kasih kau begitu curiga, berubah kini kau berbeda. Ikat tak kuat atas nama cinta, satra suka kau paksa itu masalahnya. Biarkan cinta tumbuh sebisahnya, cinta dan rasa itu pelengkapnya. Kau hanya datang dan tinggalkan darah, saat tetap cinta walau tak bersuara. Biasa sah cinta coba kau pahami, sasu bilang sayang jaga sab hati. Raman dua sabar henti mencari, cukup kau dalam mimpi kini dan nanti. Biasa sah cinta, satu sah pinta. Rasa kalau rindu pasti tak ada, jangan ragu. Tetapi bukannya begitu, kau malah marah sampai lupa waktu. Gak balas apa pesan, jujur saya sayang kau membingungkan. Saya cuma butuh sedikit sandaran, kau pikir semua itu cuma jalan. Saya dekati selingkuhan dan coba renungkan kembali. Saya perasa tumbuh dan termati. Kau masih jadi kekasih, jadi jangan takut saya ke lain hati. Biasa saya cinta satu saya pinta, jaga hati biar saya makin cinta. Percaya rasa jangan dengar cerita, pegang saya janji saya tak coba berpindah. Biasa saya cinta satu saya pinta, jangan terlalu mengekang rasa. Karena kau sasu bilang satra kan berpindah karena susah ya. Jangan kau berulah satra kan mendua. Cukup jaga hati biar tambah cinta. Karena kau sasu bilang satra kan berpindah karena susah ya.
sesat cinta satu sepinta. Jangan terlalu menekan rasa karena kau sah subila. Satra kan berpindah karena susah ya. Jangan kau berulah, satra kan mendua. Cukup jaga hati biar tambah cinta karena kau sah subila. Satra kan berpindah karena susah ya. Oh,
Thank you.